Selaras dengan usaha pihak kerajaan untuk membangunkan bakat tersedia untuk masa hadapan khusus dalam bidang kemahiran, mohon memberi penjelasan apakah inisiatif berterusan yang wajar dilaksanakan untuk mempromosikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET ini sebagai pilihan utama pendidikan dan kerjaya untuk pelajar dan belia. Selain itu, dalam skop yang lebih luas di peringkat nasional, bagaimana TVET dapat ditransformasikan untuk meningkatkan keberkesanan serta daya tarikannya? Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Sri Yang Dipertua, memang benar terdapat prasangka di mana TVET dianggap sebagai pilihan kedua atau pilihan ketiga. Untuk itu, Majlis TVET negara yang saya pengurusikan dan juga sekretariat TVET yang diletakkan di bawah jabat saya di TPM telah berusaha dengan keras untuk menyelaraskan 1,345 TVET yang berada di bawah 12 kementerian, di mana 50% daripadanya dilaksanakan oleh TVET di bawah kementerian dan jabatan serta agensi, manakala 50% lagi di bawah pihak swasta dan 24% di bawah kerajaan negeri. Untuk itu, promosi TVET sebagai pilihan pertama telah dilakukan promosi dengan beberapa pendekatan. Pertamanya, kita menyorot kepada, dengan izin, success story ataupun penceritaan kejayaan beberapa individu dan tokoh-tokoh dalam bidang TVET, dan ini sedang berjalan, di mana kita dapati bahawa gaji premium telah disarankan dan MTUN atau Malaysian Technical University Network, terdapat 4 buah universiti TVET yang telah dipromosikan, di mana pelajar-pelajar ini tidak perlu mengambil SPM pun daripada Institut TVET, itu terus mengambil diploma, dan sekarang ini ada usaha supaya tidak didiplomakan tapi terus ke ijazah. Ini terutamanya untuk pelajar-pelajar daripada Ma'ahad Tahfiz, di mana kisah-kisah kejayaan ini telah saya sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, di mana pelajar-pelajar Tahfiz ini, yang Hufaz ini, telah menghafal 30 juzuk Al-Quran dan mereka ditivetkan, dan mereka sekarang telah menjadi jurutera penerbangan, dan ramai lagi yang telah dibawa untuk mengikuti kursus-kursus penerbangan, perkapalan dan kursus-kursus yang berkaitan sebagaimana yang sebutkan tadi. Yang keduanya, kolaborasi dengan industri besar, khususnya MNC, dengan izin multinational corporation, di mana on-job training kita telah wujudkan, di mana 60% daripada pengajian itu ialah di industri, hanya 40% saja maksimum di dewan-dewan kuliah. Dan ketiganya, kita melakukan strategi pengintegrasian, terutamanya program yang berkaitan dengan IR 4.0 serta sajak-sajak yang berteknologi tinggi, dan kita lakukan ini semata-mata kerana itu adalah kehendak pasaran, dan kita terus mempertingkatkan kerjasama dengan beberapa kerajaan di luar negara untuk lebih mewujudkan banyak lagi kolaborasi dengan institusi TVET ini. Saya jemput KAPAR. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya merasakan TVET ini adalah salah satu solusi untuk rasio atau nisbah yang tidak seimbang antara pelajar IPT lelaki dan perempuan. Jadi ini adalah perkara yang bagus. Jadi apakah penekanan khusus yang akan diberi kepada dasar TVET negara serta garis masa pelaksanaannya dan sejauh manakah fungsi Majlis TVET negara yang ditubuhkan kerajaan sebelum ini akan diperkasa sebagai badan pemutus dasar? Kedua, adakah pihak kerajaan juga telah mengkaji dan merancang untuk mewujudkan akta gaji khusus untuk TVET berdasarkan kelayakan individu supaya diberikan pengiktirafan standing dengan kelayakan akademi lain? Terima kasih. Terima kasih. Okay. Satu soalan yang baik, Tan Sri, di mana
memang inilah yang sedang berada di dalam kerangka Majlis Tibet Negara, dan kita akan melancarkan dasar Tibet ini pada 2 hari bulan Jun tahun ini. Di samping itu, kita juga mewujudkan hanya sebuah saja pusat pengiktirafan kepada Tibet, ya, supaya tidak timbul kekeliruan dan kecacamarabaan dari segi pengiktirafan. Dan ketiganya, kita juga melihat dari segi gaji, terdapat saranan agar gaji premium itu bukan berdasarkan pada minimum wage atau gaji minima, tetapi satu tahap yang lebih tinggi yang dicadangkan ialah 4,000 ke atas. Untuk itu, secara tidak langsung ini akan menggalakkan pelajar-pelajar masuk ke institusi Tibet ni. Dan selanjutnya, Tibet ini tidak akan dimulakan selepas tingkatan 5 saja, tetapi dimulakan lepas tingkatan 3, di mana kolej vocational, technical dan sebagainya akan menjadi feeder kepada institusi Tibet ini, agar mereka akan dapat mengambil diploma dan juga ijazah 2 tahun lebih awal daripada rakan-rakan yang lain. Dan ini merupakan satu penggalakan yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Saya jemput Labuan. Terima kasih Tuan Sri Pertua. Soalan tambahan saya, selaras dengan peningkatan permintaan terhadap bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional aras tinggi, saya minta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyatakan apakah pendekatan yang diambil oleh institusi pendidikan di bawah MARA, khususnya Universiti Kuala Lumpur, yang mengendalikan pendidikan Tibet bagi memastikan graduan tersebut mempunyai jaminan kerjaya seterusnya, gaji yang lebih premium dan progresif. Terima kasih, Tuan Sri Yang Pertua. Menteri Yang Pertua, soalan Labuan ini kerana beliau juga pernah berkhidmat di bawah MARA, dan beliau mengetahui sangat apa yang dilakukan oleh pihak MARA. Tetapi di sini Tibet ini bukan hanya MARA, tetapi banyak lagi kementerian yang terlibat, banyak juga institusi pendidikan pihak swasta yang terlibat. Apa yang ingin saya tekankan dari segi High Tibet ini ataupun Tibet aras tinggi ini, kita menjalin kerjasama dengan UTEM yang saya sebut tadi, iaitu antaranya Universiti Teknikal Melaka, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, dan Universiti Tun Hussein On, di mana cucunya berada dalam dewan ini. Dan kita wujudkan ini kerana mereka yang tidak cemerlang di dalam bidang pendidikan ini tidak dinafikan untuk memperolehi ijazah dan kursus-kursus yang lebih tinggi daripada itu. Apa yang kita lakukan, yang kita menerobos kerjasama yang baru dengan pihak Turki, kita mewujudkan Malaysian Turkish Institute, kita dengan China juga Malaysian Chinese Institute, dengan Korea juga Malaysian Korean Institute, selain daripada dengan pihak Perancis, dengan Spain, dengan Jepun dan dengan Germany dan beberapa negara yang lain. Terdapat 17 kerjasama dilakukan, dan kita tidak perlu ada peruntukan tambahan ataupun bangunan baru, tetapi kita convert ataupun kita sesuaikan dengan kemudahan yang ada ini, dan kita lakukan training for trainers. Artinya pesyarah-pesyarah yang ada kita berikan latihan supaya kursus-kursus yang ada itu sesuai dengan kehendak pasaran. Begitu juga dalam soal gaji, saya telah sebutkan tadi, insyaAllah gaji premium ini kalau ada dokongan daripada sebelah sini dan sana, saya fikir soal akta ataupun soal peraturan baru, perbincangan dengan Malaysian Employers Federation umpamanya, dan kesatuan-kesatuan NGO yang lain, untuk kita meningkatkan gaji premium kepada lepasan daripada Tibet ini. Baik, terima kasih Menteri.